Codo Alpha 9 Ultraman Shining Zero. Di bungkusnya bisa kita lihat depannya, atasnya ada portrait Ultraman Shining Zero dan tulisan-tulisan Jepang di kanan-kiri boxnya. Di belakangnya juga ada 6 line up dari wave ini. Dan satu box itu adalah aksesoris. Kita coba langsung buka. Dan di dalamnya bisa kita lihat, ya, ada 4 kolom plastik, kepala, badan, tangan, dan sinar. Buka kepalanya dulu dan lihat betapa indah matanya. Setelah itu Ultra Beam kita ambil. Tangannya juga. Dan yang terakhir, jangan ketinggalan badannya. Kita ambil badan Shining Zero. Seperti itu. Dan kita klik saja, kita pasang. Kita pilih tangannya. Yang mana yang oke? Ya, tangan nunjuk yang ini baru nih, tangannya nunjuk. Kita ambil unik. Dan tangan kirinya ya tangan yang ngebuka aja. Artikulasinya, kepalanya ada ball joint, tanduknya dari PVC, tidak akan patah, dan di pundak bisa ada ball joint, sendi di tangan, di perut, di dada ada ball jointnya, ada kakinya ditarik, keras, tidak bisa, ya tidak ada sendi tarikan di pahanya seperti Kamen Rider, oke, nggak ada, dan ya. Di lutut dan ada ball joint di kakinya. Nah, ini armornya bisa digabung ya, beda dengan rilisan-rilisan yang dulu. Kita copot-copot armornya untuk nantinya kita pasangkan. Dan di armornya sendiri itu ada part tambahan untuk penahan yang tidak akan dipasang di mana-mana di bagian tubuhnya. Coba pasang dari belakang dulu. Dan ini jadi pundaknya, dipasang ke bagian pundaknya masing-masing. Pasang lagi pundak kanannya dan kita tancapkan pengaitnya, yaitu dadanya. Setelah itu bagian belakangnya. Ini ya, jujur aja ini agak tricky, dipasangnya susah, benar-benar harus colok karena colok sini karena bentuk sendinya itu tidak bulat gitu aja, tapi ada bentuknya, ada aneh deh, pokoknya aneh, jadi agak susah, harus benar-benar dipasang. Ya, ini berhasil terpasang satu, dan satu lagi kita coba ya, tapi sering copot-copot karena kurang pas ngarahinnya. Jadi benar-benar sudutnya itu harus benar. Kita tinggalkan saja dan kita pasang senjata di tangan kirinya dulu. Oke. Lihat betapa kerennya Ultraman Zero dengan armor silvernya. Dan ini adalah penampakannya ya. Jadi untuk warnanya memang tidak ada di pahanya dan di belakangnya. Perlu didetailkan lebih dan kita ketemu di video-video seperti ini lainnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Bye-bye.